samping saya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya boleh tahu dengan Bapak siapa? Alamul Huda. Kenapa Bapak memilih Al Aziziyah Travel sebagai teman umroh Bapak? Ini kan katanya. Ya. Yang kan pertama kan orang bisa nyekelan katanya. Baik. Katanya Aziziyah itu gini. Lah setelah saya masuk dan daftar, ternyata memang istilahnya orang Pekalongan itu Aziziyah sak-sapori. Artinya baik di dalam pelayanan maupun di dalam pengaturan jadwal ini tepat waktu. Dan kami selaku istilahnya peserta itu merasa puas. Ada nggak kendala-kendala yang mungkin berarti yang Bapak rasakan pada saat pendaftaran sampai tiba di sini? Sampai sekarang, sampai dengan saat ini belum. Bahkan istilahnya zero. Zero ya? Zero. Jadi artinya dari mulai persyaratan, kemudian pada waktu pembagian koper dan sebagainya, dan sebagainya itu semuanya jadwal sesuai dengan yang dijadwalkan. Nah, apa nih kira-kira ajakan mungkin untuk saudara-saudara di Pekalongan, mungkin saudara kita yang seluruh Indonesia kepada apa yang Bapak rasakan saat ini? Jadi kalau istilahnya teman-teman yang mau ikut kepada untuk mengikuti umroh atau bimbingan untuk haji, kalau mau mencoba silakan coba ke Aziziyah. Tapi nanti kalau setelah masuk pasti akan merasakan. Itu dengan siapa? Dengan Bapak Muhammad Suparto. Perhitungan kami karena satu jelas kebonafiditasnya, bonafit sekali. Jadi kami percaya karena akhir-akhir ini kan ada yang macam-macam itu. Tapi kalau Al Aziziyah, insya Allah kami percaya dan teman-teman juga yakini kemantapan tersebut. Dan kemudian yang kedua dari sisi sosial masyarakatan dan juga sosial keagamaan itu dari manajerial Aziziyah itu bisa dibuktikan dan bisa dinyatakan oleh masyarakat. Mungkin ada apa ajakan ke teman-teman sahabat Al Aziziyah yang sedang menonton acara ini? Teman-teman semua, saudara bapak ibu, saudara sekalian, pelayanan yang sangat bagus, kemudian bonafiditasnya bisa diandalkan dan sangat baik sekali pelayanannya. Untuk itu marilah kami menghimbau kepada masyarakat Pekalongan khususnya dan sekitarnya untuk bisa bergabung kalau mau umroh maupun haji kepada Biro Perjalanan Aziziyah. Itulah. Kenapa ibu memilih Al Aziziyah Travel sebagai teman ibu untuk berumroh? Kata anak saya, Aziziyah itu bertanggung jawab sepenuhnya. Nah, sampai hari ini nih, ada nggak kendala-kendala yang mungkin ibu rasakan sampai hari ini? Enggak. Dari mulai pendaftaran? Enggak ada. Enggak ada sama sekali? Enggak ada sama sekali. Jadi semuanya lancar? Lancar. Ya? Kalau mau umroh, daftarkan saja sama Aziziyah. Itu Bu ya? Iya. Baik sahabat Al Aziziyah, itu tadi testimoni dari Ibu Murjiati. Ibu Murjiati. Dan jangan lupa subscribe channel kita supaya kita juga tambah semangat untuk membuat konten-konten baru. Dan jangan lupa tekan loncengnya supaya nanti seandainya ada video-video baru, notifikasi yang tampil ke handphone atau web Bapak Ibu. Baik, Reza Pahlevi melaporkan untuk Al Aziziyah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.